KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton program Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K, di mana di dalam program ini kita sama-sama nak kongsikan kemenjadian guru, hala tuju guru, sama ada guru tersebut ingin menjadi guru biasa atau ingin menjadi pensyarah mahupun berkhidmat di bahagian pentadbiran. Satu lagi topik yang saya kira cukup hangat diperkatakan, dibincangkan dan dibahaskan oleh seluruh rakyat Malaysia kerana kesedarannya telah meningkat. Ya, pengurusan emosi guru. Kita tahu pandemik yang berlaku banyak mempengaruhi emosi segenap lapisan masyarakat, tidak terkecuali guru-guru yang berkhidmat kepada anak-anak murid di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Jadi untuk membincangkan topik pengurusan emosi guru kita pada hari ini, jom kita nak persilakan tetamu kita hari ini, Puan Hajah Salmiah binti Munshi, setiausaha bahagian psikologi dan kaunseling dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang, Puan. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Baiklah, Puan. Ya. Kita terus kepada tajuk kita hari ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah isu yang tidak asing kerana kesedaran telah meningkat berikutan pandemik yang melanda dan kita sentiasa memfokuskan kepada emosi murid-murid. Bagaimana kita nak membantu murid-murid? Tapi penting kan, Puan, kalau guru-guru yang nak membantu murid-murid menguruskan emosinya dengan baik juga. Jadi, ramai yang dah tahu mengenai kesihatan mental tapi mungkin tidak tahu maksud sebenar kesihatan mental. Jadi soalan pertama saya, Puan, boleh Puan kongsikan apa yang dikatakan dengan kesihatan mental ataupun kita panggil mental health? Silakan, okay. Puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yeah. Sebenarnya apa yang dikatakan tentang kesihatan mental adalah ia merangkumi kesihatan seperti juga kesihatan fizikal. Yeah. Tetapi bila disebut tentang kesihatan mental ini, ia memfokuskan kepada kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial seseorang itu. Jadi kalau kita katakan bahawa setiap hari kita akan menjalani kehidupan sosial kita, sebenarnya kita bawa sekali kesihatan mental kita itu bersama-sama. Baik. Saya kira mungkin ramai yang macam lupa kita ni sebenarnya ada emosi yang perlu dijaga. Yeah. Kita nampak macam okey, senyum, tapi dalam hati siapalah yang tahu. Baiklah, sebenarnya pengurusan emosi ni saya rasa sangat-sangat penting dan banyak gejala-gejala yang menunjukkan seseorang itu menghadapi kesihatan mental. Ada lagi tak penjelasan mengenai kesihatan mental yang lebih mendalam mengenai apa mental health yang kita sebut-sebutkan sekarang? Okey, baik. Sebenarnya apabila kita sebut tentang kesihatan mental, sama juga seperti kita bercakap tentang kesihatan fizikal. Bila kita nak menjaga kesihatan fizikal, adalah tindakan-tindakan yang kita ambil. Dan kita pun perlu tahu apakah indikator-indikator kepada kesihatan fizikal. Bila menyebut tentang kesihatan mental ini, kita pun kena tahu apakah indikator-indikatornya. Ya. Jadi sebenarnya bila kita menyebut tentang kesihatan mental, individu yang mempunyai tahap kesihatan mental yang baik adalah di mana kesejahteraan dicapai, yang mana individu itu menyedari keupayaan dirinya. Ya, dia boleh bekerja secara produktif dan memberi manfaat kepada orang lain, dan dia boleh melalui, mengatasi cabaran yang normal dalam kehidupan hariannya, dan dia boleh memberi sumbangan kepada komuniti sekelilingnya. Jadi itu empat indikator yang kalau kita lihat, sekiranya individu itu mampu untuk ada keempat-empat ini, insyaAllah ya, ia telah mencapai tahap kesejahteraan ataupun kesihatan mental yang baik. Baik, mungkin ramai yang baru menyedari mungkin saya tidak berada pada kesihatan mental yang baik, yang sihat, dan mereka perlu menguruskan emosi. Tapi apa sebenarnya maksud yang dikatakan pengurusan emosi itu? Okey. Sebelum kita tahu bagaimana nak mengurus emosi, adalah lebih baik kita tahu apa itu emosi. Ya. Emosi ini adalah satu cetusan, dan mengikut para sarjana psikologi, emosi ini sebenarnya ada dua. Satu, felt emotion. Cetusan dalaman. Satu lagi, display emotion. Sesuatu yang kita pamerkan, yang kita tunjukkan kepada orang lain. Ya. Jadi apabila kita ada awareness tentang kedua-dua perkara ini,
kita akan tahu sebenarnya pada hari ini tahap emosi kita itu sebenarnya bagaimana. Jadi kalau saudari Nisa sendiri, ya, sekarang ini emosi awak macam mana agaknya? Sekarang emosi saya rasa agak stabil. Mungkin saya ada penat sikit tapi saya rasa kebanyakan masanya saya masih okey lagi. Tidak terasa terlalu down. Masih okey. Dan apa yang saya perhatikan, your display emotion, you senyum. Okay, and then you punya mata itu menggambarkan keceriaan. Jadi boleh saya katakan your felt emotion is okay dan you berada dalam keadaan yang ceria dan gembira. InsyaAllah, semoga berkekalan lah. InsyaAllah. Bagaimana pula mereka tahu yang macam oh, saya perlu urus emosi saya. Okay. Of course, sudah tentu kita perlu ada ilmu tentang emosi ini. Dan kalau menurut kepada kajian-kajian yang dilaksanakan, yang dijalankan bahawa emosi ini ada jenis-jenisnya. Dua jenis emosi yang kita perlu kesan dalam diri kita iaitu yang pertama emosi positif. Dan yang kedua emosi negatif. Bila kita mempunyai emosi yang positif, sudah tentulah kita akan merasa selesa, kita akan merasa gembira, kita akan mampu dan berupaya meselesakan orang lain dan kita menggembirakan orang lain. Namun demikian, bila kita sebut emosi negatif, tidak bermakna perkara itu tidak baik. Sebagai manusia biasa, ia adalah satu yang normal untuk kita mempunyai emosi yang negatif. Kalau contohlah emosi yang negatif ni selalunya akan membawa rasa tidak selesa. Agaknya kalau Cik Nisa sendirilah, perkara emosi yang tidak selesa tu seperti apa agaknya? Perasaan apa? Contohnya mungkin saya dapat tahu sesuatu perkara yang membuatkan saya sedih. Okey, sedih. Kemudian mungkin saya rasa down bila saya tak dapat capai sesuatu. Ya, rasa down. Rasa down. Okey. Kemudian rasa kecewa lah, kecewa. Ya, kecewa. Kemudian sesuatu cetusan yang menyebabkan marah, betul, marah, benci. Jadi segala emosi yang membawa kepada kesan yang tidak selesa itu adalah emosi negatif. Emosi negatif. Jadi kita ada dua, positif dan negatif. Bagaimana dengan emosi positif? Ya, emosi positif ni selalunya dia akan terjadi di tiba-tiba je kita dapat. Contohnya bila kita bangun pagi, oh hari ini kita ada sesuatu lah untuk kita buat. Betul. So kita rasa bersemangat, kita rasa teruja. Teruja, kita rasa gembira, kita rasa tenang, kita rasa satu yang kedamaian, dan kita rasa bersemangat. Itulah yang sebenarnya yang boleh kita kenal pasti. Sebenarnya pada tahap satu ketika itu, kat mana emosi kita? Positif ke negatif? Negatif. Jadi sebenarnya bercakap mengenai emosi ni, kita sedar yang kesedaran tu dah meningkat dan kita telah kongsikan apa itu kesihatan mental. Mungkin kita nak tahu bagaimana nak membantu mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental. Tetapi kita akan teruskan perbualan kita selepas ini. Jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Bina Upaya Guru, Didik TV KPM. Semoga masih berada di tahap emosi yang positif dan masih menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K dan Puan Hajah Samiah membincangkan pengurusan emosi guru. Kita masih lagi berbicara tentang apa itu kesihatan mental, bagaimana nak membantu dan sebagainya. Tadi saya ada sebutkan, kita dah ada kesedaran tentang kesihatan mental. Kita tahu yang kita perlu bantu mereka yang ada kesihatan mental. Tetapi macam mana kita nak bantu? Adakah dengan cara saya pergi dekat seseorang, awak ni mesti ada masalah mental ni, meh saya tolong. Adakah begitu ataupun macam mana kita nak kenal pasti dia ni ada masalah, kita perlu bantu dia, Puan? Boleh Puan kongsikan? Ya. Baik, nak membantu seseorang ni sebenarnya kita kena berhati-hati. Ya, betul. Sebab bukan semua orang akan rasa selesa apabila kita mendekati dan mengatakan bahawa mereka ada masalah. Kalau boleh, elakkanlah daripada kita menyebut tentang masalah itu pada peringkat yang mula-mula. Sebenarnya ada beberapa indikator yang boleh kita lihat. Macam contoh, bagi mereka yang mungkin dia kurang menyedari bahawa emosinya terganggu, sebenarnya dia boleh menyebabkan seseorang itu menjadi dalam situasi yang disebut dengan izin, burn out.
Jadi kalaulah burnt out ini berlanjutan, berterusan tanpa diberi rawatan ataupun tanpa diurus dengan berkesan, hari bertukar minggu, minggu bertukar bulan, bulan bertukar tahun, dan sebenarnya dia boleh membawa kepada gangguan atau kecelaruan emosi yang lebih kronik. Jadi apabila kita ingin menawarkan pertolongan sebagai contoh, rakan-rakan ataupun mungkin belum lagi sampai kepada tahap kaunselor, rakan-rakan sekerja contohnya, apabila kita melihat seseorang rakan kita itu sudah hilang minat, biasanya dia seorang yang kita sebut sebagai dengan izin enthusiastic. Kalau nak pergi mengajar contohnya seorang guru, dia nak mengajar, dia bersemangat. Bila loceng bunyi, dia nak masuk kelas. Tapi pada hari tersebut, bila loceng bunyi pun dia masih nak pergi, tapi dengan keadaan yang agak lesu. Kita nampak, nampak yang dia dah kurang bersemangat. Ya. Kemudian tidak ada lagi cerita-cerita gembira untuk dikongsikan dengan rakan-rakan di bilik guru contohnya. Jadi bila kita bertanya pun dia menjawab dengan keadaan alah kadar saja, kita tidak boleh meletakkan judgement, yang kata oh dia ni dah jadi malas ke, tak boleh sama sekali, sebab kita kena berlaku adil. Betul. Bila hilang minat ni sebenarnya sudah menunjukkan bahawa berlakunya gangguan emosi ataupun lebih kita sebut sebagai kelesuan emosi. Burnout tu kelesuan emosi. Kemudian yang kedua, kita juga kadang-kadang melihat ataupun merasai diri kita sendiri, kita menjadi terlalu sensitif untuk perkara-perkara yang kadang-kadang tidak pun it's not a big deal. Betul. Bukan satu perkara yang besar. Betul. Tapi tiba-tiba hari itu dia boleh jadi overreact. Contohnya jadi marah sangat. Sedangkan rakan-rakan kata, apa yang saya cakap menyebabkan mungkin dia marah. Mungkin pertanyaan yang kecil, dia macam, kenapa tanya? Terus macam emosi. Begitu. Dengan expression, seperti yang kita kata tadi, ada dua bentuk, iaitu felt emotion dengan display emotion. Jadi bila dia menunjukkan rangsang apa tu, tindak balas emosi yang agak negatif tadi tu, sebenarnya kita tahu bahawa rakan kita ini perlukan bantuan, dan selain daripada itu juga, bila kita lihat rakan-rakan guru ni adalah golongan yang sangat istimewa, yang sentiasa tidak putus asa. Betul. Pelajar pandai, pelajar yang masih lagi nak dipandaikan, jadi guru-guru ni sentiasa ada semangat itu. Tetapi bila mereka menunjukkan sudah agak berputus asa, biarlah, tak apalah, apa nak jadi jadilah. Sebenarnya perkara ini perlu kita bantu, tak boleh dibiarkan. Dan juga selain daripada tiga perkara yang tadi, berlaku juga mereka tidak ingin nak memajukan diri, sebab kalau kita lihat dari kajian-kajian psikologi counseling menunjukkan bahawa manusia ini adalah organisma yang memang sentiasa akan growth, akan berkembang. Tapi bila dia macam tak ada hati nak cari ilmu lebih ataupun nak majukan diri dia dalam apa-apa bidang yang dia minat, jadi sebenarnya kita kena bertanya khabar sebenarnya apa yang telah berlaku. Dan juga satu perkara lah, tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Macam tak ada kesan lah kalau contohnya rakan-rakan buat jokes, anak murid buat jokes, buat lawak. Dia macam macam tak ada perasaan, tidak ada respon. Tak ada respon yang sepatutnya. Tidak ada respon sepatutnya. Bila orang buat lawak pun dia tak terus, dia macam baik. Dia tak ada perasaan. Tapi kita tahu yang emosi ini akan mempengaruhi diri kita, kesihatan diri kita. Bagaimana dengan pengaruhi kepada orang sekeliling kita, pekerjaan kita? Ya, sudah tentu. Bila kita sebut tadi, sebenarnya emosi ini bukan saja kepada kita, tetapi ia juga mempengaruhi hubungan sosial kita dengan persekitaran kita. Secara tidak langsung, kalau kita balik semula kepada display emotion tadi, bila ada anger atau kemarahan di dalam sini, bila kita tidak ada kesedaran ataupun kemahiran untuk mengurusnya, dia akan keluar kemarahan itu tanpa kawalan. Betul. Contohnya, dia akan terjema melalui tingkah laku kasar. Kata-kata yang minta maaf, sarkastik. Mungkin kita tidak maksudkan pun. Tidak maksudkan. Tetapi sebab kemarahan itu tidak dirawat, tidak diurus, dah tak terbendung. Tak terbendung. Sebenarnya marah tu perlu diluahkan. Cuma kita kena ada kemahiranlah bagaimana kita nak menyatakan kemarahan itu dengan keadaan yang kita selesa, orang keliling pun selesa. Betul. Akhirnya perubahan tinggal laku berlaku.
Sebagai contoh guru, guru apabila guru mahukan satu tingkah laku yang baik, perubahan tingkah laku positif dalam kalangan murid, ada masanya guru kena menunjukkan rasa marah terhadap apa-apa yang dilakukan oleh murid itu kerana perkara itu salah. Tetapi guru dapat menyatakan bahawa saya marah dengan apa yang kamu buat sebab benda itu tak betul. Baik cikgu, minta maaf. Jadi kita nak itu berlaku, bukan dikeluarkan dengan cara yang akhirnya murid lawan balik. Ya, murid akan lawan balik dengan tingkah laku yang kasar juga. Betul. Akan ada pertembungan emosi di situ di mana kedua-duanya tidak mendapat apa-apa kebaikan daripada situasi tersebut. Betul. Baiklah, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut tentang topik pengurusan emosi guru kita hari ini, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Kita membincangkan topik pengurusan emosi guru. Baik, sebelum kita bantu orang lain, kita kena bantu diri kita. Mungkin Puan boleh kongsikan beberapa tips bagi kita menjaga kesejahteraan emosi kita sendiri, Puan. Okey. Baik, yang pertama sekali kita kena tahu apa yang menyebabkan emosi itu tercetus. Baik. Ya, punca. Jadi kita kena lihat apa punca dan selesaikan punca itu. Yang kedua, kita kena berubah. Kalau contoh kita dalam emosi yang negatif seperti marah, kita berada dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kalau duduk mungkin masih lagi marah, kita berbaring. Jadi kalau sekiranya kita masih marah lagi, mungkin bagi yang Muslim kita akan mengambil wuduk ataupun mandi sekalipun untuk meredakan. Jadi apabila emosi itu ada, berubah. Jangan bergerak-gerak. Maksud saya kena bergerak. Tidak boleh diam saja. Kemudian yang ketiganya, kita juga perlu bila kita marah kita panas. Betul. Jadi kita perlu minum air, minum air kosong untuk meredakan sedikit kemarahan ataupun apapun emosi yang negatif yang ada. Kemudian kita juga perlu berfikir, menggerakkan pemikiran kita, apa kesan kepada tindakan kita akibat daripada cetusan emosi tersebut. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin boleh mengguris, ibarat orang kata kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Dan selain daripada itu, kita melakukan kerja-kerja fizikal, aktiviti-aktiviti fizikal seperti beriadah, kerana dia boleh mengalirkan kemarahan ataupun psychic energy ataupun tenaga psychic tadi itu daripada bergelora tadi itu kepada aktiviti fizikal yang lebih baik. Baik. Selain daripada itu, kita cuba luahkan. Carilah pertolongan secara profesional ataupun paling tak ada pun berkongsilah dengan rakan-rakan yang kita boleh percayai dengan apa yang sedang kita fikir dan alami itu. Baik. Tapi Puan ada sebutkan mengenai melakukan aktiviti-aktiviti fizikal yang bermanfaat. Kalau kita tak boleh keluar rumah contohnya lah. Contohlah saya rasa marah ni. Saya fikir tak apalah, dah basuh muka, dah baring, dah okey sikit, tapi saya nak lepaskan lagi, mungkin saya pergi basuh lantai ke, boleh ke? Boleh. Atau memasak. Ada setengah-setengah individu, mereka menjadikan memasak itu sebagai terapi. Contohnya buat kek. Apabila lihat kek itu menjadi cantik, dekorasikan kek itu, jadi emosi itu akan teralih ke situ. Betul. Tapi kan Puan, sebenarnya saya pasti ramai yang cuba nak mendapatkan pertolongan, cuba nak mendapatkan khidmat-khidmat profesional untuk menguruskan, membantu mereka menguruskan emosi. Tetapi mungkin langkah atau aktiviti dan tindakan mereka terhenti ataupun terhalang kerana kata-kata orang sekeliling. Mungkin orang akan rasa macam alah kecil saja kan, stigma-stigma negatif yang mereka terima. Jadi bagaimana bahagian psikologi dan kaunseling, apa langkah-langkah untuk membantu membetulkan persepsi negatif ini? Sebenarnya bahagian psikologi dan kaunseling KPM memang menyediakan perkhidmatan kepakaran sesi kaunseling. Jadi memang kita tidak nafikan ada stigma. Di sini saya ingin menyatakan bahawa kaunseling bukan untuk orang yang bermasalah. Bukan. Dia adalah untuk pembinaan diri, untuk pengupayaan diri, untuk pengkayaan diri. Jadi maknanya kalau sekiranya orang tidak bermasalah, tiba-tiba datang je saya nak kaunseling, sangat kami alu-alukan.
Apatah lagi mereka yang memang tolonglah saya, bantulah saya. Dan sebenarnya kami, kaunselor-kaunselor di Kementerian Pendidikan Malaysia adalah kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Dan kami terikat dengan Akta Kaunseling ya, 580 yang mana kami menjaga antaranya ialah etika kerahsiaan. Jadi perkhidmatan yang kami berikan memang perkhidmatan yang profesional supaya kita dapat menjaga credibility dan juga privacy klien-klien kita. Jadi saya menyerulah kepada guru-guru, jangan risau, jangan takut. Dan juga sesi kaunseling ini memang dalam rekod kami dan ia tidak akan direkodkan di dalam buku perkhidmatan kerajaan. Ada yang salah anggap, mengatakan bahawa kalau pergi kaunseling je nanti akan dicatat dalam rekod buku perkhidmatan kerajaan. Tidak, tidak sama sekali. Jadi sebenarnya rekod kami adalah sulit dan apa yang penting ialah kita ingin mengupayakan guru dengan memberi khidmat kepakaran sesi kaunseling itu, kita akan dapat kata orang, menjelmakan potensi rakan-rakan guru yang kami kasihi. Dan saya percaya ya, guru-guru memang asasnya sangat bagus dan anda semua akan jadi lebih bagus. Seperti yang Puan sebutkan tadi, sekiranya tidak ada masalah yang begitu teruk atau kronik pun masih boleh berkunjung ke bahagian psikologi dan kaunseling. Sangat dialu-alukan. Jadi sejauh mana sebenarnya bahagian psikologi dan kaunseling melaksanakan dan menyokong KPM untuk memastikan kesejahteraan warga, emosi warga pendidik khususnya? Okey. Untuk pengetahuan para penonton, rakan-rakan guru ya, kita menyediakan pindakan perkhidmatan kaunseling di bahagian psikologi dan kaunseling di KPM sendiri. Kita juga menyediakan kaunseling, perkhidmatan kaunseling di Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh Malaysia. Juga di pejabat-pejabat pendidikan di seluruh Malaysia, di Institut Pendidikan Guru Kampus IPGK ya, dan juga di kolej-kolej matrikulasi. Jadi sebenarnya di mana pun kita telah menyediakan perkhidmatan kaunseling ini supaya guru-guru boleh akses ya kepada perkhidmatan ini dengan mudah ya. Selain daripada itu, kita juga memastikan kaunselor-kaunselor yang berkhidmat sentiasa kita kemaskini, kita upskillingkan mereka dari segi kompetensi. Jadi antara aktiviti yang kita lakukan adalah seperti kita melaksanakan latihan-latihan ya, untuk kaunselor-kaunselor kita agar mereka sentiasa kemaskini dengan kemahiran-kemahiran yang terkini. Ya. Begitu juga kita mengadakan persidangan antarabangsa kaunselor pendidikan secara tahunan supaya kaunselor-kaunselor kita dapat bertukar ilmu, melihat kajian-kajian yang dilaksanakan pada peringkat antarabangsa dan juga peringkat kebangsaan ya, supaya kita memastikan kaunselor dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk guru-guru semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi tidak, semoga berkuranganlah rasa takut, rasa malu, buang stigma orang sekeliling mengenai pergi ke kaunseling, awak ada masalah. Sebenarnya, saya nak tambah sedikit boleh? Boleh. Ya? Di KPM juga, kita melaksanakan satu inisiatif yang disebut sebagai profiling kesejahteraan psikologi guru. Ya. Jadi menjelang tahun 2025, kita mensasarkan bahawa guru-guru di KPM akan mempunyai profiling kesejahteraan psikologi. Jadi ini pun dapat membantu mereka untuk melihat pada tahap mana mereka. Adakah mereka boleh mendapat perkhidmatan ataupun menambah lagi ilmu tentang kesejahteraan diri ini ya? Dan kami juga melaksanakan satu program disebut sebagai #3A yang mana kita memberi kepada pengetua dan guru besar latihan kesejahteraan ini ya. Baiklah Puan, setelah banyak yang kita berbincang mengenai pengurusan emosi guru ini, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung episod kita. Sedikit harapan ringkas daripada Puan kepada seluruh yang menonton di TV KPM. Okey. Harapan saya agar semua rakan-rakan guru manfaatkan perkhidmatan kaunseling psikologi yang disediakan ya, diterajui oleh bahagian psikologi dan kaunseling KPM, dilaksanakan oleh sektor psikologi dan kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh Malaysia, begitu juga dengan unit psikologi dan kaunseling di pejabat pendidikan daerah. Dan jangan malu, jangan segan. Kita akan sentiasa menyokong anda, rakan-rakan guru yang kami kasihi. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Hajah Salmiah binti Munshi, Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia kerana bersama-sama dengan kami. Diharapkan memberi penjelasan dan pencerahan, juga membuka laluan kepada mereka yang mungkin memerlukan bantuan. Semoga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Terima kasih. Lama sikit Puan.
Didik TV KPM.